Muling kan itu. Ap dulu. Hai, iya, duku. Oke, guys, saya berada di Tangerang. Oke, guys, jadi makam Ibu Tanding itu berada di kayak warga gitu. Ini namanya kampungnya apa, Mas Gondrong? Kampungnya apa namanya? Kampung Parung Jahe tapi ya. Parung Jahe ya, tapi Parung Jahe tapi dia terpisahkan ini kampungnya ya. Oh, ini apa? Oh, ini Ujung Kubang namanya. Dan makamnya berada di sebelah Katuhu. Oke, teman-teman, sekarang saya ada berada di kawasan makam keramat Uyut Tanding. Konon dulunya Uyut Tanding ini sering bertanding. Dan kawasannya berada di daerah Tangerang. Di pedalaman perdesaan. Foto kok. Makanan 1080 pak, mau naik mau. Bos kita, kayak ngomong nanti dia. Lukanya gitu lah mak, tapi cek batur mah nyak itu. Ya abis bapak mah untuk merasakan pan, merasakan kan hukuman hanya nyesek hati dia gitu. Ya udah mah untuk sakti gitu cek abis itu dia mah. Bukan pertama dulu jarak dia be. Jadi macam kaitan dengan gua kan gitu. Dulu pembangunannya seperti ini abah. Bangunnya? Bangunan? Enggak. Ya, bangun ini boleh saya bangun nih mah. Oh. Ini ada berimpinya sama saya. Gitu. Ini berimpinya tadinya pengen dibangun gitu. Tapi cuma hanya batu doang tuh. Saya bikin pakai atap tuh. Pakai atap dari pertamanya mah tuh. Kirai. Terus dia nggak kuat. Lalu dituin nyamuk. Iya apa? Rayap tuh, rayap, rubuh. Iya. Terus bagaimana jadi, saya? Jadi lewat mimpi, abah suruh bangun tempat ini. Iya. Kibuyut Tanding itu. Ternyata saya dibetulin di rumah saya ini. Insya Allah saya ada rezekinya. Ternyata saya masa-masa kali nggak ada ini. Aduh, saya bingung ya, habis 8 juta nih. Oh. Cuma pengasih-ngasih aja nih, ada yang sini yang jarah gitu ya. Saya ituin. Cuman yang suka sini aja, suka sini jarak itu pak. Ini apa ya kekurangannya? Ya semen ini mas saya tadi sama itu. Itu beliin sama dia gitu. Saya ngerjain gitu. Bah, Kibuyut Tanding ini dulunya tokohnya tokoh apa? Tokoh masyarakat, tokoh terkenal bukan, dari zaman dulu? Ini mah enggak kira judulnya ini mah enggak. Oh enggak. Enggak ini mah pokoknya ini mah. Orang wali aja nih mah, enggak aja sini. Ini banyak kan kuburannya yang dibuat di sini aja. Iya banyak. Banyak ini jumlahnya. Jadi di mana-mana gitu sini, ya. Di mana? Di Banten juga ada ini mah. Di daerah Cirebon ada ini mah. Iya. Cirebon. Lama kan di Cirebon sini suka nyamuk suka kesini. Iya. Lagi tahun berapa tuh kesini katanya tuh? Soalnya ke tempat gue katanya kayak kata orang sana tuh yang udah suka sering jadi mah ini. Di daerah suka mana dia 3 hari nyariin ini tapi belum dia apa-apain saya belum. Tapi pak enggak masyarakat di sini aja yang berkunjung ke sini ya banyak masyarakat banyak luar yang berkunjung orang ke makam keramat ini ngecat mbak dapat orang Serang nih gitu ngecatnya jadi berarti yang ziarah ke sini itu banyak orang jauh juga ya dari luar daerah gitu orang Cirebon juga Cirebon orang mana sini banyak orang mana Kali lebaran mah rame sini deh. Lebaran mah, kayak ini aja sih penuh nih, motor ini penuh nih. Ini di samping pak, di samping. Ini udah ada kubur ini belum ada. Belum.
Ini pohon ini gede-gede nih sini. Saya rumah saya sini dulunya dulu nih, panggung nih. Uang gue sama badan sini. Ada pohon ini nih. Ada bukan main ini. Gua rumah ini arek nih Bang, ari-ari segede gini di sini nih. Di sini. Di kosono dulu atas. Orang gede kayunya sini. Ini ada lagi ya. Ini ada masih muda nih pohon ini nih. Masih muda ya. Itu udah gede tuh. Oke Pak, makasih Pak ya, ya atas infonya dari makam Ki Burhan Standing. Oke Pak, makasih ya, Pak. Iya. Kabah kita aja. Pak. Ini banyak yang mau mana-mana ke sini. Iya benar-benar. Yang itu mah. Yang masih sama dia ada berapa?